pendidikan. Kira-kira kalau misalnya kita itu fall in love gitu ya, kita itu jatuh cinta, sebenarnya cinta itu seperti apa sih gitu ya? Maksudnya cinta yang sejati itu seperti apa gitu. Nah, saya mau kasih tahu cinta yang sebenarnya yang sejati itu adalah seperti cintanya Tuhan Yesus ke kita. Ya, cintanya Tuhan Yesus ke kita itu seperti apa? Yang pertama, di dalam cintanya Tuhan Yesus yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu ada pemberian dan juga pengorbanan. Ketika Tuhan Yesus itu mencintai kita sebagai ciptaannya yang mulia, ciptaannya yang sempurna, ciptaannya yang berharga, Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Bahkan Dia melakukan pengorbanan, mati di kayu salib untuk kita semua. Kenapa? Karena Dia mencintai kita. Yang kedua, cintanya Tuhan ke kita, kenapa dibilang cintanya itu cinta yang sejati? Karena di dalam cintanya Tuhan, Tuhan itu memberikan penghormatan kepada kita. Dan apa? Ada penerimaan kepada kita. Waktu Tuhan itu menaruh manusia di Taman Eden, Tuhan itu memberikan apa? Penghormatan kepada manusia dengan cara apa? Memberikan manusia itu kehendak bebas. Kehendak bebas ya. Free will. Supaya apa? Manusia bisa mengambil keputusan. Supaya manusia bisa apa? Menggunakan free will-nya gitu. Jadi manusia itu tidak diperlakukan seperti robot. Ya, tapi manusia itu dihormati dengan apa? Dengan free will-nya. Kemudian ketika manusia itu salah menggunakan free will-nya, ya Tuhan itu menerima kita dalam keberdosaan kita. Jadi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak meninggalkan serta-merta meninggalkan ataupun membuang, mengganti dengan ciptaan yang lain. No. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya sehingga Dia mati mengorbankan dirinya buat kita. Kenapa? Karena Dia menerima kita bukan cuma saat kita lagi baik, bukan cuma saat kita lagi sempurna, bukan cuma saat kita lagi hebat-hebatnya, bukan saat kita lagi on the top. Tapi Dia menerima kita bahkan dalam keadaan terpuruk, bahkan dalam keadaan kita sedang berdosa, sedang melakukan kesalahan. Yang berikutnya, kenapa cinta Tuhan Yesus itu adalah cinta yang sejati? Ya, karena Tuhan di dalam cintanya ada pengampunan. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, sudah ingin mengorbankan dirinya buat kita, manusia itu malah menolak. Manusia itu malah menghakimi Dia, manusia itu malah meludahi Dia, mencaci maki Dia, malah melakukan hal yang berbanding terbalik dari yang seharusnya kita lakukan ketika orang itu mau berkorban untuk kita. Tetapi yang amazingnya, yang luar biasanya, karena cinta Tuhan itu ada pengampunan. Berbicara soal pengampunan itu gampang banget diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tapi yang namanya cinta sejati, tidak ada alasan untuk yang namanya pengampunan bagi orang yang dicintai. Jadi karena Tuhan mencintai kita, makanya Dia mengampuni kita. Seberapa besar pun dosa kita, Dia tetap mencintai kita, Dia tetap mengasihi kita. Terus berarti